Yo, Maci Bicek balik lagi di segmen ngerem review modifikasi Yamaha Tamrin. Lagi-lagi Aerox. Nah, tapi motor yang sudah jadi idola banyak orang, termasuk anak muda, bapak-bapak, dan kali ini ada juga ibu-ibu nih. Karena motor ini salah satu jadi yang paling asik dimodifikasi. Langsung aja Yamaha Aerox 155 by Febri Andira. Yuk langsung aja panggil ridersnya. Yuk Mbak. Si, apa kabar Mbak? Mbak Febri. Nah, kali ini ridersnya cewek lagi nih, Mbak Cebice. Tapi boleh nih Mbak Febri dijelasin dulu. Ini motornya ini Aerox tahun berapa sama konsep modifikasinya apa nih Mbak Febri? Ini tahun 2023. Wih, masih baru berarti ya? Masih baru, masih anyer. Masih anyer ini. Konsep modifnya ini apa nih Mbak? Kalau boleh tahu nih. Kalau konsepnya sih nggak terlalu banyak, cuman agak diceperin biar lebih enak karena cewek kan. Oh, lebih ke kayak, tapi ini lebih kayak sporty-sporty lah gitu ya. Iya. Oke oke. Iya. Nih Mbak, kita bahas satu dulu nih. Kalau ini sudah berkeluarga Mbak ya? Udah. Ibu-ibu berarti ya? Iya. Ibu ini kan pasti kan biasanya naik motor matic nih yang kecil-kecil ini. Tapi kenapa pilihannya nih Aerox nih? Apa nih alasannya nih? Pertama Aerox jatuh cinta sama desainnya. Desain, seksi. Seksi. Ya, kalau cewek jadi maskulin makanya. Maskulin. Iya. Jadi lebih kayak apa ya? Jadi lebih keren lagi ya kalau pakai ini. Berarti enggak. Biasanya kan cewek-cewek kan motor matic yang kecil-kecil. Imut-imut ya. Tapi ini pilihannya yang kayak cowok juga ya berarti ya. Sporty. Terus CC-nya besar. CC-nya besar. Ya. Dia kelihatan besar tapi aku bawanya enteng. Bawanya enteng ya. Buat antar jemput anak sekolah tuh. Antar jemput anak pakai Aerox. Berarti jadi ini juga ya, Pak? Kayak dilihat-lihat orang juga berarti ya? Iya. Oke oke, keren-keren. Berarti pakai harian juga berarti, Mbak ya? Iya, untuk pakai harian. Pakai harian juga ya. Bolehlah. Ini kita udah bahas ini tadi ya untuk sehari-harinya lah. Berarti dipakai juga untuk antar anak, terus belanja juga pakai ini berarti? Pakai ke pasar? Ke pasar pakai. Didukung juga sama bagasinya juga luas, iya, Mbak ya? Iya, bagasinya luas. Jadi kalau belanja, masuk bagasi. Masuk bagasi. Iya. Oke. Mbak, kita bahas satu persatu nih. Oke, boleh. Yang udah dimodif, ini apa aja sih Mbak? Boleh. Dari atasnya nih, kalau kelihatan nih dari... di sini ada yang dirubah Mbak ya? Nggak ada. Oh ini tambahan di apa? Ini di reband aja berarti aja, ya? Oke, di reband aja, terus pakai visor. Visor. Sama baut-bautnya. Baut-bautnya udah dirubah juga, pakai. Pakai stainless. Stainless ya. Berarti udah banyak juga Mbak yang di baut-bautnya. Hampir seluruh udah diganti stainless semua berarti bautnya. Iya. Oke, terus. Terus sama lampu. Lampu. Di. Ini kayak stainless ya. Iya. Oh kayak warna hijau. Kenapa pilih warna? Biar tambah cantik. Iya, jadi kalau biar malam lebih terang ya, lebih jadi apa ya? Kelihatan lagi ya pas malamnya. Benar. Terus ini udah frameless juga, Mbak. Iya. Berarti nggak ribet mau lepas-lepas pasang lagi. Terus yang paling kelihatan tadi katanya udah diceperin, dipendekin berarti, Mbak ya. Bannya di downsize. Bannya juga di downsize sama sok ya. Depan belakang berarti, Mbak ya, dua-duanya ya. Kenapa tuh, Mbak? Biar lebih entek, nggak tinggi ya, jadi tinggi. Apa? Udah napaknya ya, benar. Jadi nggak jinjit-jinjit ibu-ibu lah ya, agak susah kalau jinjit-jinjit bawa anak juga, jadi nggak terlalu tinggi tapi tetap nyaman ya bawanya ya, jadi kakinya samping. Terus tadi udah di downsize juga Mbak ya, sok depan juga di downsize ya, sama belakang nih Mbak ya, oke sama belakang. Terus bannya juga berubah Mbak ya. Yang ban belakang? Ban depan? Ban depan jadi belakang ya. Terus yang depan ukurannya baru lagi ya. Berarti lebih kecil yang di depannya. Oke, jadi kelihatan lebih ini ya. Lebih sporty racing kayak gitu bawahnya ya. Tambah lebih cantik tadi. Oke, terus apa lagi nih Mbak? Kalau depan cuman di downsize tadi ya. Oke. Terus ini lagi ya. Apa Mbak? Di cover aja ini ya? Iya, itu di cover. Di cover. Sama bodinya aku
stiker. Oh, di stiker juga ya? Biar nggak lecet dong. Biar nggak lecet. Nih kayak ini nih. Ini ya, Mbak ya? Ini dimodif Mbak ya? Bukan ya? Ini kenapa nih Mbak? Ini keserempet. Iya, keserempet pagar. Pagar ya? Pagar rumah. Sama iya. Jok, aku cover. Ini cover juga. Iya. Terus yang paling kelihatan ini, apa Mbak? Soknya ya? Iya. Oh, berarti yang di downsize tadi gara-gara, karena ini kayaknya bukan pakaian. Iya, bukan pakaian. Bukan pakaian aerok berarti iya. Ya. Udah diganti juga nih, lebih ini ya, ukurannya turun lagi ya, iya. Dari yang standar. Iya. Kalau tahu ini pakai kayak apa Mbak? Custom. Custom ya. Custom ya. Punya Jupiter kan? Punya Jupiter. Oke. Okay. Oh ini yang nih, kerjaan suami nih. Kerjaan, oh kerjaan suami juga. Iya. Tapi adalah andil-andil dikit. Iya dong. Request. Dari request. Iya. Tapi yang eksekusi? Suami. Suami. Berarti iya. Suami istri suka motoran semua Mbak ya? Banget. Banget ya. Iya. Seneng suka touring. Nah, touring nih, hobi touring iya. Berarti. Udah touring kemana aja nih Mbak Febri? Ke Bangka, ke Prabu Mule, ke Sekayu, ke... Nah, kalau touring ini bawa motor satu-satu atau boncengan biasanya? Biasanya boncengan. Boncengan? Oh, belum. Pernah nggak sendiri-sendirian itu? Belum ya? Belum. Mau ya? Akan. Mau akan? Iya. Tujuan mau kemana nih? Ke Pagar Alam. Pagar Alam, iya. Tapi sendiri-sendiri ya? Iya, pengennya sendiri-sendiri. Aku pakai ini. Pakai aero. Oh, iya dong. Oke, suami pakai apa Mbak? Ada motor lain? No. Yeah. Oh berarti sendiri-sendiri nanti yeah, bawanya. Iya. Yeah. Tapi lebih kalau San Morian lebih suka kemana Mbak? Kalau di Palembang. Palembang. San Morian keliling Palembang aja. Keliling Palembang juga. Mm-hmm. Oke. Okay. Ini sudah kalau pakai hari. Malam mana? Juga NR suka sama anak-anak aero. Sama arek juga. Mm-hmm. Naik, iya, naik ride, ride ya, iya. Jadi nggak cuma San Morian tapi naik ride juga. Iya. Banyak nggak ini apa? Pas ini rider ceweknya banyak nggak? Banyak. Aku punya teman rider juga, iya, rider. Ibu-ibu juga. Iya. Wih. Ibu-ibu apa? Anak-anak apa yang kerja SMA bawanya aerok. Masuk ibu-ibu iya, tadi ya, nih iya. Mas Cebice ini pengguna aerok ibu-ibu iya. Khususnya nih boleh nih langsung nanti. Apa komen minta nomornya Mbak Febri nih mau join bolehlah sama Mbak Febri nanti. Oke. Okay? Nih. Terakhir nih Mbak Febri. Ini kan sudah banyak nih di modif nih. Project selanjutnya nih mau diapain nih motor? Dari Mbak Febri sendiri nih, nanti aku sampein lah ke suaminya nih. Pengennya di karbon ya? Di karbon. Iya. Pengennya gitu. Semuanya di karbon atau? Iya dong. Pengennya semuanya. Di body-body kasarnya. Iya. Mau di chat juga atau enggak nih? Pengennya nih. Enggak sih. Enggak sih. Iya. Cuma lebih ke di karbon iya, aja ya, lebih aja. Manis cakep karena lah ya. Aku suka warnanya. Hitam ya? Iya. Emang pilih warna hitam. Karena ini nih dari tampilannya ini sudah riders nih pakai jaket kulit terus dong. Harus ya sesuai dengan motornya nih. Ya. Oke lah Mbak Febri. Jadi plannya nanti mau di karbon lah yang iya. Pertamanya. Tapi bertahap lah ya. Iya, sama-sama. Nih buat suaminya Mbak Febri nih dicatat ya. Di karbon nanti ya. Di karbon Kevlar nih semuanya nih. Nanti kalau memang udah full modif lagi kita panggil lagi Mbak Febri ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Thank you Mbak Febri buat waktunya. Iya, makasih. Oke, okay, terima kasih iya. Mbak Febri. Nah, Mang Cek. Itulah review kita kali ini bareng riders emak-emak nih, ibu-ibu nih, bareng aeroknya nih. Jangan lupa Mang Cek untuk terus saksikan konten-konten di YouTube Yamaha Tamrin. Nah, yang masih dicek, yang mau beli motor, jangan lupa nih, langsung datang ke dealer-dealer Yamaha Tamrin terdekat di kota Anda. Atau yang males bisa langsung cek di e-commerce Yamaha Tamrin. Atau yang mau tanya-tanya, bisa langsung DM di Instagram Yamaha Tamrin. Oke, sekian dulu masih dicek. See you!